Sebetulnya sudah, saya sudah minta berkali-kali pada sekat negara untuk mengadakan pertemuan ini. Saya sudah, kalau nggak keliru, sudah 8 atau 9 kali ke Aceh. Kalau nggak keliru, karena sudah nggak itu, tapi seingat saya, kalau nggak 8-9 kali saya ke Aceh. Karena mungkin Prabu juga tahu, saya pernah tinggal di sini hampir 2,5 tahun di Los Sumawe 7 bulan, kemudian di Bulan Maria sisanya. Jadi kalau bahasa aja dikit-dikit ganti. Kalau ada bisik-bisik itu, oh saya tahu. Yang kedua, mungkin perlu sedikit kami sampaikan bahwa yang berkaitan, ini penting sekali, yang berkaitan dengan rancangan undang-undang Pondok Pesantren. Ini memang terus pemerintah mendorong terus agar ini bisa diselesaikan, karena itu adalah sebuah payung hukum besar bagi dalam jangka panjang kita ingin membangun daya, membangun pondok-pondok pesantren yang ada di tanah air. Karena jumlah pondok pesantren yang ada di tanah air, jumlahnya tidak sedikit dari angka yang saya dapat, itu 28.000 pondok dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Morotai, 28.000, sebuah jumlah yang sangat besar sekali. Sehingga terus kami mendorong kepada DPR RI agar ini segera diselesaikan sehingga payung hukum itu menjadi jelas. Apabila negara ingin memberikan anggaran kepada pondok pesantren. Thank you.